Silakan ambil ya, rekor vouchernya ke meja. Sekali lagi kami sebutkan nomor undiannya. Nomor 1 1 2 Bu. Kami bacakan kembali. 1 2 0 4 1 2. Sami tebu. Oh, nyambung biasa. Nominalnya Rp500.000. Kembali saya bacakan nomor urutnya. 1 1 2 0 3. Sahan yang memberi kemana ini? Anora. Kembali saya baca, oh mana kapal dia? Besok kapal dia, kapal dia. Bentar dia tinggal di sana. 1 2 3 3 3. Mangga aturmu. Kanggo aturan hadiahna, kanggo rincina teruskeun ka panitia. Abi teu terang. Iya, terima kasih. Itulah sementara door prize yang dikeluarkan oleh panitia. Ini bacakan kembali. Belum ada yang mengambil ya. Nomor urut 1 2 0 3 6 2. Bagi yang sama silakan ambil vouchernya di meja reporter. Itu mutiara hitam berhadapan dengan ETC elektrik. Terima kasih atas perhatiannya. Masih dari Jabar Wild ada Egi di sana, nomor 4 masih menimbang-nimbang bola. Lakukan set kembali dari Berantas, mencoba melakukan serangan. Kali ini satu penempatan bola yang sangat akurat dari Duye sehingga mampu mematahkan serangan dari Jabar Wild. Beda poin 8-12. Kembali dari Jabar Wild kali ini. Iksan. Beda poin 13-8 dari Jabar Wild. Ada Iksan masih menimbang-nimbang bola, lakukan set sudah kembali dari Berantas mencoba menyusun serangan. Contek saja. Baik sekali, satu penempatan bola yang akurat dan terukur yang diperagakan oleh anak-anak Berantas sehingga jatuh di area yang kosong. Poin pertama 9-13. Kembali ada Puja dan ada jatuh tenggelam. Satu pertontonan atau peragaan bola cepat yang dilakukan oleh Adang dengan Ivan ini begitu cantik dan terjadilah kembali. Oh, ada pergantian kurang begitu sempurna sehingga bola masih melebar keluar dan terjadilah poin pertama 15. Serangan cepat hari ini sedapis cukup mematikan dan pindah poin untuk Berantas dalam kedudukan 10-15. Kembali masih dari Berantas, nomor 3 lakukan set. Ada siapa yang di sana? Ujang Sodor nomor pacar. Oh, ada pertahanan cukup kuat dan oh sayang sekali, sengaja didatangkan dari kota Bajang ini. Lakukan set, terima ada sang ibu sana. Kembali langsung saja.
bola yang kurang maksimal dan lihat Sundi cocok dan jatuh telah di area yang kosong. Poin bertambah 17-10. Kali ini sang senior tidak mampu memaksimalkan bola yaitu bunyi sehingga bola melesat keluar lapangan. Masih dari Muza lakukan jakse. Langsung cukup tangguh bola yang diterima kembali ucap menyusulkan Egi. Satu serangan yang cukup mulus yang diperagakan dipertontonkan oleh Egi sehingga mati langkah para pemain dari anak-anak Brantas ini. Masih menjadara jatuh rusak kembali mencoba menyusun serangan namun penerimaan bola kurang maksimal. Kali ini ada Den ikut andil pertunjukan satu persembahan bola cepat atau bola quick yang sangat keras. Satu angka kali ini Brantas masih dari Zofferway Muja. Sayang sekali mungkin Muja sudah merasa kelelahan sehingga tidak bisa memaksimalkan melakukan servis. Kali ini saksi stafer dari Brantas lakukan jaksip. Ada Ujang di sana. Ujang menyusul. Kali ini bumper yang masih muda belia dan sangat berbakat yang didatangkan sengaja dari kota Pangandaran, putra daerah asli dari Pangandaran. Fajar. Kali ini ada. Kembali menyusul serangan Brantas lewat Duye. Baik sekali satu penempatan dari Duye. Tidak begitu keras namun jatuh di area yang kosong. Ada Davis dari Brantas angkat tinggi bola, lakukan jump shot sudah. Ada Muja di sana, Ujang cocok menyusun serangan. Namun ada pertahanan cukup solid di sana. Kembali Buye, namun sayang sekali terlalu rapat untuk melintas. Kali ini satu semai keras masih membentuk tembok perisai kesekian kalinya. Kali ini satu penempatan bola yang cukup cerdik dari salah satu pemain bernomor punggung 5 ini jatuh di area yang kosong. Kembali masih dari Davis lakukan jumpser. Masih Muja di sana. Kali ini Egi sangat keras dan keras. Namun sayang sekali ada pergerakan yang dianulir wasit yang dilakukan oleh anak-anak Brantas sehingga poin bertambah 22-13. Sang Pajar angkat tinggi bola lakukan ser. Kembali mencoba menyusun serangan Brantas. Buye lob di depan. Kembali Ujang Jojo. Satu variasi yang cukup susah untuk dibaca oleh anak-anak Brantas. Lampu hijau menyala 23-13. Masih dari Zofar Sat Pajar angkat tinggi bola lakukan sesudah dibiarkan. Kali ini satu kontrol bola yang cukup baik dari Davis ini sehingga jadilah pindah poin untuk Brantas dalam kedudukan 14-23. Masih dari Brantas lakukan ser. Ada Dini di sana. Sotek saja ada Egi. Kembali Brantas mencoba susunan semes. Wow, satu bendungan yang akurat dan sudah terbaca sehingga bola keras jatuh di area pertahanan sendiri anak-anak Brantas. Match point 24 untuk Zofferway. Kembali ada di sana. Kembali mencoba menyusun serangan. Masih ada pergerakan cukup tangguh sana. Kembali Duye. Duye cukup baik walaupun tidak mudah lagi namun masih beringas untuk memperbadir pertahanan anak-anak Zofferway. Ada Pajar di sana. Kembali dari posisi cukup baik ini dan game point usaha sudah set yang kedua yang mana dimenangkan oleh tim Zofferway.